aja baru level 3 udah bisa beli ini, tinggal tukar dengan itu ya. Open this. Apakah ini gacha? Oke, ini kayak buka bungkus kartu itu kan, yang orang sering bikin videonya. Hai guys, kembali lagi sama gua Bro. Di video kali ini gua masih bermain Yu-Gi-Oh Master Duel ya. Dan di video kali ini guys, gua mau menghabiskan jam-jam yang gua dapatkan ini ya. Gua masih nggak tahu guys, sebenarnya ini buat apa aja, tapi gua yakin ini untuk gacha ya, atau beli sesuatu yang dari item mall. Tapi gua belum menghabiskan apa-apa ya. Ini masih belum ngapa-ngapain guys, masih level 3 ya ID gua. Dan gue punya 9.620 jam ini ya, yang di sini. Gue pencet plusnya ya. Mahal juga guys, gem packnya 1.500 doang, 200.000. Enggak juga sih, banyak dong itu. Mahal pokoknya. Kalau mau beli silakan aja guys, tapi gue sih enggak. Oke. Tadi gua mau klaim ini dari jam giftnya ya, jam 800, 530 dan 2000. Ini tapi nggak bisa guys, katanya udah penuh nih. 3 items were not claimed as your inventory has reached maximum capacity. Oke, karena udah penuh katanya, jadi gua harus habiskan ya, biar nggak numpuk guys, biar nggak nimbun kayaknya ini, biar nggak terjadi penjual-jualan akun mungkin ya. Oke, kita ambil ini ada legacy pack di shop ya. Do you know the card that wrote the history of the Yu-Gi-Oh trading card game? There's one that one and this one too. Oke, kita cek dulu guys. Ini apa aja ini? Ini ada Blue Eyes White Dragon yang gue tahu ya. Ini kayak si siapa di Dragon Ball, si Frieza guys, Elemental Hero Terra Firma. Oke. Dan Signal Warrior, gua nggak tahu ini, dan Trishula, the Dragon of Icy Imprisonment, nggak tahu sih ini gua. Yang ngikutin animenya juga soalnya. Jinso the Machine Menace, ini Jinso gua tahu, tapi bukan yang ini ya Jinsonya. Oke, jadi kita bisa dapat dari 5 ini ya guys mungkin ya. Limited list apa ini? Forbidden Limited, oke. Okay. Card included in this pack apa aja emang? Oke, okay, kita bisa dapat ini ya. Apa aja ini? Decode Talker, Aurum the World Chalice Blade Master. Banyak kali guys ke kartunya ya. Gua masih baru-baru juga tahu ini lagi. Traffic Ghost, ini UR ini unik. Rare atau apa guys? Crystal Liger, keren-keren guys ya. Tyrus Keeper of Genesis, Dress Keeper of Armageddon. Oke, keren banyak kali guys. Ini bintangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 guys. Super Dimensional Robot Galaxy Dress Troll ya. Itu machine ya. Ini machine juga Galaxy Tomahawk. Performage Trapeze Magician number 693 Utopia Kaiser. Ini banyak kali guys, nggak bisa dihafalin ini guys. Kita lihat-lihat gambarnya aja lah ya. Chichada King, ini kalau ada yang ngapalin semua kartu Yu-Gi-Oh itu hebat kali guys. Colossal Fighter, Miss Valley Thunder Lord. Oke, banyak kali ini guys. Oke, kalian tinggal bayar dengan ini ya, spend one legacy pack ticket to buy a legacy pack. Ini kita dapat gratis ya guys. Gua aja baru level 3 udah bisa beli ini, tinggal tukar dengan itu ya. Open this. Apakah ini gacha? Oke, ini kayak buka bungkus kartu itu kan, yang orang sering bikin videonya di YouTube. Oke, ini gacha nying. Ini cuma dapat 2 guys ternyata. Apa aja ini? Card obtained, cuma dapat 2 ya ternyata. Tenma the Sky Stars. Oke, guys, ini
kayaknya bisa dipakai. Ini perlu tribute apa enggak? If only your own opponent control a monster, or if you control an earth monster, you can normal summon this card without tributing. Okay, berarti perlu guys. Tapi kalau kita punya earth monster, nggak perlu katanya ya. If this card is a normal or special summon, you can special summon one level 5 earth warrior monster from your hand. You can only use this effect of Tenma the Sky Star once per turn. Once per turn, when you open and activate a card or effect that targets a warrior monster you control quick effect, you can make this card lose exactly 500 attack, and if you do, negate the activation, and if you do that, destroy that card. Ruwet kali guys penjelasannya. Oke, lagi satu guys, ternyata cuma dapat dua nih. The shadow who controls the dark, a fin, okay, a shadow that dwells in the dark, realizing its opponent and rendering them harmless. Ini kartu normal guys, nggak keren ya, yang nggak keren banget lah. Cuma normal card, tapi yang ini adalah warrior card, tapi ada efeknya guys. Ada kartu normal dan kartu efek ya. Oke, okay. Cuma dapat itu nih bonus packnya ya. Jadi nggak bagus-bagus amat ya itu. Oke, dan sekarang gue mau menghabiskan 9.600 jam ini guys. Pakai di mana nih? Aksesoris ada apa aja ini? Ini yang di samping itu kan? Oke. Ini namanya. Oke, ini Ash Blossom Joyous Spring. Ini kartu juga sebenarnya guys. Ada kartunya kan, dan ini adalah Ancient Gear Wyvern. Kurang suka sih gua. Kalau yang ini ada dragonnya. Okay, gua tertarik sama yang ini guys. Cyber Dragon Infinity Mini. Dan yang ini Borlord Dragon Mini. Okay, ini dragon juga, tapi lebih besar ya. Okay. Dan yang terakhir, Dark Magician-nya kok nggak keren nih? Tidak suka gue guys. Oke, gue beli satu ya, mungkin yang ini lebih keren guys. Cyber Dragon Infinity, biar menangnya nggak dikit, nggak tanggung-tanggung guys. Biar Infinity menang terus kita. Ngarep nggak jelas. Oke, okay. Let's buy this one. Oke, okay, kita dapat Cyber Dragon Infinity. Dan spesialnya ini Dual Pass limited to one player. Dan kita ambil aja lah, kalau yang limited kayak gini kayaknya penting ya. Dual Pass, oke. Okay. 600 gem kita beli aja guys. Ini jar yang mengerikan ini. Senyumnya itu loh. Oke, gua beli dengan ini ya. Walaupun gua nggak tahu ini bakalan kayak gimana. Ya, purchase dual pass. Oke, udah dibeli ya. Dan bundle dealnya ini kayaknya sama ya, gacha juga guys. Kita bisa dapet guaranteed ya, guaranteed super rare SR. Bundle Solemn Judgment. Ini kayaknya bagus. Kita coba sekali-sekali ya masing-masing guys. Let's do this. Oke. Dapat apa ya? Oke, ada yang menyala. Apakah itu? Ini 10 kartu guys. Oke. Lah, ini apa nih? Melee Lady of Lemon. Oke, ini Fin Card. Gua kurang tertarik kalau udah Fin Card itu guys. Ini Marines Crown Tail. Efek card ya, tapi Cybers. Apa ini? Cybers? Ini golongan cyber ya, apaan? Oke, Trap Hole. Ini kartu lawas kan? When your opponent normal or flip summon one monster with 1000 or more attack, target that monster, destroy the target. Oke, okay. Nggak terlalu keren.
And this is Beast. Okay. Tumben ketemu Beast card, guys. Dan ini Blaze Accelerator. You can target one monster your opponent controls, send one pyro monster with 500 or less attack from your hand to the graveyard. And if you do destroy the target, your monster cannot take the turn and activate this effect. Oke, lama banget gua gacha kayak gini doang, guys. Oke, Red Ice Burn. Bukan monster ternyata. Ini kartu trap, guys. If a face-up Red Ice monster you can control it, this is destroyed by battle or card effect. Target one of those monsters, both players take damage equal to its original attack. You can only activate one Red Ice Burn per turn. Oke. Okay. Kira ini monster nih. Nah, dapat rare doang ya. Card Trooper. Oke. Okay. Gua enggak tahu, guys, sebenarnya kartu yang bagus itu yang mana nih. Oke. Okay. Itu kita dapat apa gimana nih? Ini kita beli banyak ya, guys. Oh. 8 kali 10 berarti 80 kartu ini. Oke, ini yang super rare. Apa ini? Medals Angeli. Ya tahu lah itu bagus apa enggak. Gua pelajarin lagi nanti, guys. Ini banyak kali yang harus dipelajari ya. Raid Raptor. Oke, trap card lagi. XYZ Revenge Shuffle. When a face-up, control is target and attack, target one. Oke, okay, pokoknya gitu ya. Lamaan nanti videonya, gue kecek satu-satu ya. Light of Judgment. Itu kayaknya kenal nama-namanya. Time Thief Regulator. Oke, okay, dapat satu SR. Dan yang ini... Oke, okay, mungkin nggak ada yang menarik di sini. Rare dan normal-normal saja. Oke, okay, Master Pack. Ya, oke, okay, jadi bukanya kayak gitu nih. Oke, okay. Buka lagi. Banyak lamanya. Wow, ini tadi yang super. Oke, okay, you are apa ini, guys? Drytron Meteonis Draconids. Ini keren, guys. Tapi gimana? Ini ritual summon ya. Your opponent cannot target this card with monster effect. If the total level of monster for use this for you for its ritual summon are 2 or less, this card can attack all special summon monster your opponent control once each. During your opponent's turn, quick effect, you can banish monster from your graveyard whose combined attack equals exactly 2000 or 4000. Then target one face-up card on your opponent control for every 2000 attack of the total, send that card to the graveyard. You can only use this effect. Okay, you lost me there. Pokoknya keren, guys. Super rare Witchcrafter creation. Dan Basal Rose Shoot. Duh, guys, banyak banget, guys, kartunya. Lanjut. Masih banyak kan nih. Oke, dapat satu yang super rare lagi. Karakuri Steel Shogun Grado. Oke, ini tuner ini ya. Patut tuner ya. Oke, banyak kali, guys. Pusing gua, guys. Kartunya banyak sekali. Oke, nggak ada kartu yang super rare. Wait. Oke, itu kejutan ya di ujung ya. Tadi nggak ada kan awalnya. Adamancipator Risen Reptile. Oke, okay, ini mungkin keren ya. Banyak kali yang puyeng gua belajarin satu-satu ya. Kita pakai kartu yang kita suka aja, guys. Dari gambarnya dulu ya. Oke, okay, dapat dua super rare. The Eye of Timaeus. Timaeus. Oke. Okay. Gambarnya bagus nih, guys. Dan yang ini Chevalier de Flair. Oke, ini bahasa Prancis kayaknya. Oke, yang ke-9. Set. Rare doang ya. Oke, ini keren, guys, gambarnya.
Awakening of the Possess. Oke, dan yang terakhir, last one, super rare guys. Yang paling tinggi itu kastanya unique ya, unique rare, unique, you are unique rare ya. Oke, dan yang ini dia guys, unique rare, mungkin unique rare kan? The Master Magician. Oke, Spellcaster XYZ Effect. Oke, ini keren guys. Dan gak ada lagi. Oke, you found a new card pack. Oke, Solemn Judgment. Alright. Oke, jadi kita beli satu pack itu guys. Dan sudah ya. Dan selanjutnya gue mau beli Lightning Storm card pack ini guys. Dan ini bakal dapet Lightning Storm set. Oke.